Rumah papan masih tak tukar lagi ke? Daripada mana semua ni? Dari rumah lah. Mana lagi ya, Tok? Ha, ni Abang Jafar ni mana? Abang Jafar dia pergi sembahyang raya. Lepas tu terus sambung marhaban. Oh, Abang Jafar ada lagi? Ingatkan dah meninggal. Janda kau. Orang hari raya, pagi raya, beraya dengan suami. Ha, gitu. Alah, sweetnya. Yelah, kau sweet ke? Takkan. Eh, Feli, jemputlah suami anak-anak makan. Ni ada kuih, ada air. Mami. Ya, dek. Dah lah rumah papan. Kuih satu balang je ke? Lah, Fiza. Kuih kenapa satu balang je? Eh, tak. Kau rasalah dulu. Sedap ni. Tak cuba, tak tahu. Bang, kenapa bang? Masin kuihnya. Ha? Masin? Apa ni Fiza oi, buat kuih masin ni? Kalau tak payah nak buat kuih, tak payahlah buat. Mami. Ya sayang. Adik nak main game, tapi tak ada wifi ke? Ha Fiza, rumah kau ni tak ada wifi ke? Ya, takkanlah rumah papa ni ada wifi kot. Wifi? Wifi ke wifi? Oh, aku salah sebut eh? Ha, tak ada kan? Eh, ada. Anak aku tahu je password tu. Kejap tunggu anak aku balik eh. Assalamualaikum. Ha, panjang umur dia. Waalaikumsalam. Mai abang mai. Salam tetamu kita. Inilah anak aku, Mas Ot ni. Oh, inilah Mas Ot tu. Anak kau duduk kampung tu. Dah kerja kebun. Sesuailah muka pun ala-ala kampung. Alo. Ya, Didi. Nanti Along jangan malukan Daddy, jangan malukan Mami. Along kena tunjuk satu kampung yang Along bekerja bagus. Daddy, Along ni kan anak kebanggaan Daddy. Saya ni Cik Fiza bukan nak kata apa. Saya ni ditawarkan kerja dekat luar negara. Ha, dia offer saya gaji RM20,000 tau. Ha. Mami, apa lagi kau ni, dek? Dia tulis apa ni? Adik tak faham lah. Awak je lah baca bang. Apa benda tu? Sekejap saya baca. Alo, engkau je lah yang baca. Engkau kan dah tinggi. Harvard. Apa, biar Alo yang baca. Panjang ayat ni tadi. Berbelit.